Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasyim Joyo Hadikusumo mengklaim, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa masuk menjadi anggota Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Namun, Hasyim belum dapat memastikan kapan status Hovifah di TKN akan diumumkan. Saya juga dengar Bu Hovifah juga menyatakan masuk ke TKN. Nah, kapan resminya? Saya belum tahu, ujar Hasyim di kawasan Petojo, Jakarta Pusat, Rabu, 15 November 2023. Hasyim menjelaskan, struktur TKN saat ini memang sudah final. Hanya saja tidak menutup kemungkinan ada penambahan anggota baru. Sebagai contoh, ada advokat Oto Hasibuan yang resmi bergabung baru-baru ini. Lalu ada pula wakil gubernur Jawa Timur yang juga politisi Partai Demokrat, Emil Dardak dan istrinya Arumi Bahsin yang juga akan membantu Prabowo Gibran di Jawa Timur. Ya dalam 1-2 hari inilah. Kan itu memang batas waktunya kan dalam PKPU, 13 hari sebelum masa kampanye, nanti kan paling lama berarti tanggal 15. Tanggal 15 insya Allah sudah selesai, sudah kelar, ujar Doli saat ditemui di kantor KPU, Jakarta, Selasa, 14 November 2023, malam. Jangan lupa subscribe ya!